Dalam perhelatan Festival Film Indonesia 2014, nama Chico Jericho terpilih menjadi pemeran utama pria terbaik dalam ajang ini. Aktingnya dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku membuat para juri mendaulat dirinya menerima Piala Citra untuk pertama kalinya itu. Ditemui beberapa waktu lalu di kantor Visinema Jakarta Selatan, sutradara Angga Dwi Mas Sasongko menceritakan alasan dirinya memilih Chico berperan sebagai Sanita Wainela dalam filmnya tersebut. Misalnya, wah kita pakai Lukman atau kita pakai Oka gitu. Seperti casting sih banyak, tapi Lukman sama Oka nggak seperti casting. Tapi itu ada di kepala saya. Saya sempat nelfon Lukman, "Man, gue punya film nih." Kata Lukman, "Waduh, gue lagi Soekarno." "Wah, nggak bisa." Terus saya telepon Oka, "Kak, gue punya film nih, Kak. Jadi orang Ambon nggak lo, Kak?" "Mau, tapi gue lagi Killers." "Aduh," gitu. Ya udah, akhirnya coret-coret deh tuh orang-orang gitu. Harus nyari sosok, maksudnya secara look bisa dijadi. Akhirnya udah kita casting aja, siapa nih yang di luar radar, harus di luar radar. Masuklah nama Chico Jericho. Chico Jericho, saya lihat fotonya, oke. Dipanggil casting, pas casting jelek castingnya, tapi saya ngelihat ada di matanya Chico antusiasme yang tinggi. Jadi kan waktu casting saya bisa lihat dia lagi baca, dia baca tuh kayak anak ini. Dan ada energinya di ruangan yang kerasa gitu, ngerti nggak? Ini feeling aja sih yang nggak bisa dijelasin kenapa gitu, tapi saya ngerasa ada pas dia selesai shoot, pas dia selesai casting, saya lihat videonya jelek banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa Anggia bilang, "Coba aja ajak ngobrol dulu deh," kata Anggia, kata produser istri saya, produser satu lagi, "Udah deh coba aja ajak ngobrol dulu." Ya udah, saya ngobrol. Saya ajak ketemu, saya makan, saya ngobrol sama dia. Saya tanya sama Chico, "Cik, lo lagi stripping. Waktu itu lagi stripping gak jam ada. Ratingnya lagi tinggi-tingginya." Saya memang kasih challenge di situ. Kalau saya enggak bilang, saya enggak minta dia keluar, tapi saya bilang, "Kalau gue pilih lo, apa timbal baliknya gue buat lo buat gue?" Dia bilang, "Gini deh, enggak, kalau lo pilih gue kasih lo waktu sebanyak mungkin yang lo butuhin untuk mendevelop gue." Sepakat ya? Sebanyak mungkin ya. Berarti kalau gue syuting tahun depan, kalau lo belum siap, lo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue mau banget film ini, kata dia. Ya udah. Kita gentleman agreement. Saya tunggu dia. Terus dia telepon lagi. "Enggak, gue udah minta mundur dari Gajah Mada." Di situ saya bilang, "Chico Jericho."